Hai, 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 lagi baru pulang kerja. Kelar jam berapa tadi? 10.30. Terus langsung OTW ke Crown. Ya. Naik tram. Ini dingin. 16 derajat. Ya, kayak di AC. Apa namanya? Paling bawah gitu ya, settingan paling bawah, tapi plus ada angin-anginnya gitu. Nah, jadi bayangin aja, ini gue jalan di Sungai Yara ya. Coba itu, ini di city ya. Waktu itu pernah gue ambil footage di sini, tapi siang-siang gitu di jembatannya itu. So, am I excited? Yes. Am I tired? Yes. Terutama di bagian kakinya, karena tadi di depan, bukan bukan di belakang, nggak nyuci. Yang nyuci si Cooper. Gue jadi asisten chefnya. Bolak-balik segala macam. Terus ya gitu. Ini kan mau interview. Nggak tahu bakalan apakah apa namanya langsung disuruh trial atau gimana. Cuman kata si yang mau gue temuin dia tuh lagi libur. Jadi kemarin dia libur, sekarang dia juga libur gitu kan. Terus gue disuruh ketemu sama head chefnya itu beda lagi gitu. Nah, gue nanya ini apakah langsung apa namanya langsung trial apa cuma wawancara atau terus pulang. Dia bilang kamu nanya aja sama head chefnya maunya gimana. Soalnya malam ini udah bakalan ada juga kitchen hand yang datang. Jadi kemungkinan, sorry ya ini berisik banget. Nggak tahu suara gue masuk nggak. Kemungkinan itu langsung apa namanya langsung apa sih gue ngomong apa ya ampun nggak ini banget nggak bikin nggak konsen. Kemungkinan wawancara terus langsung pulang gitu. Cuman pertanyaannya gue bisa balik nggak pakai transportasi umum jam segini gitu. Nggak tahu. Terus ada juga tawaran job buat besok jam 7. Besok jam 7 pagi bersih-bersih gitu. Nggak ngerti ya maksudnya. Kalau ini nanti pulang gue ambil gitu karena besok gue libur, nggak kerja di apa namanya nggak kerja di si Movo. Terus juga si restoran Malaysianya itu udah ngasih jadwal, terus gue bingung mesti gimana cowok. Kah, kalau misalnya ini dia gue keterima gitu ya di sini, terus nggak yang setiap hari, mungkin bisa jadi kerja di tiga tempat. Aduh ini gelap banget ya, sorry. Mana sih? Mana ininya? Oh itu di sana. Kelihatan nggak sih Crown gitu? I was looking for them. I couldn't see them in my life. I have no idea where. Do you have any idea who? Ah, yaudah ya, nanti gue ceritain gimana intinya. Ya, saat ini sih masih excited, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa balik, ya paling agak kesel-kesel dikit karena pasti baliknya pakai Uber, cukup mahal, gitu ya. Nah. A few moments later. Goblok, bukan di hotelnya, tapi ternyata di apa tadi namanya ya, pokoknya nightclub gitu level 3. Mampus gua malah ajojinya. Mana gue udah naik lantai 3 di hotelnya, soalnya si orang yang ngontak gue pertama tuh nggak ngasih tahu itu di mana, di crownnya apa di mananya, soalnya alamatnya sama gitu loh. Ini berarti gue cari dulu. Kaget HP nggak disak. Ini harus nyebrang apa enggak?
saya harus nyebrang. Ya udah ya, cukup saya terlihat Diego tadi dan hanya reception, terus receptionnya kayak hah, lu interview jam segini kita gitu. Oh iya, karena ini overnight job, gue bilang kayak gitu, nggak jelas banget. Ternyata bukan di hotelnya. Shoot. Bentar. Dah. Gelap. Ya, gimana? Sudah mau 1:30. No trains operating. Ya, ini udah sepi banget, nggak ada orang. Tapi masih bisa masuk, baru dibersihin areanya. Terpaksa harus nguber ya. Tapi mau ke toilet dulu, pengen kencing. Uber, ini barusan gue cek. Bentar. Itu sekitar $22. Nih. Oh, turun harganya 21. Oh, ya 1 jam gaji gua di restoran bersih ya after tax. Ya udahlah ya, daripada harus nunggu sampai 4:30 baru ada kereta, itu pun nanti harus jalan lagi. Toiletnya nggak bisa dipakai dong. Ya udah deh. Maksud gue daripada nanti harus nunggu kereta atau tram jam 4:30, nggak bisa pulang kan, ya udah mending itu aja. Itu terus kita bisa tidur. Besok pagi nanti pagi kita caps ke resto Malaysia sampai sore ya, karena yang restoran Vietnam libur, kita bisa kerja di situ. And then ini I guess I get a job yang malam ya, karena kalau nggak 2-3 hari doang kerjanya, artinya tidak akan occupy a lot of my time, kayak 5 hari gitu kan. Jadi masih bisa istirahat, masih bisa kerja, dipakai kerja di yang Malaysia, hopefully. But let's see what we got ya, nanti ketika sudah dijalani seperti apa. Kalau emang remuk-remuk redam banget ya, ya udah gitu. Maksudnya pay-nya ini lumayan sih kan, kalau kerja, aduh sorry, kebiasaan, kalau kerja malam itu rate-nya lebih tinggi gitu loh. Nanti belum kalau dapat kena pas weekend kayak gitu kan, tapi kan nggak tahu kena weekend atau nggak. Yang jelas bisa buat tambah-tambah. Terus of course kalau misalnya habis ini, misalnya ini tadi gue kerja, gue gak mungkin ambil kerjaan yang di Malaysia karena shiftnya pagi. Nah ini kebetulan kemarin tuh dikasih shift training, tapi 2 shift gitu loh, siang sama pagi sama sore gitu kan. Jadi ya nanti bisa, tapi Kamisnya juga dikasih, jadi Rabu sama Kamis. Cuman Kamis gue disuruh masuk di Vietnam Resto, jadi mungkin gue akan ngomong gue bisa pagi, karena tadinya tuh di linknya pagi doang availability-nya, tapi kok dimasukin di sore gitu. Yaudah ya, gue mau naik cari Uber dulu, nanti mungkin gue tunjukin pas dalamnya. Oke. Tunggu guys. Nah di sini Uber itu bayarnya pakai credit card ya gitu. Yaudah tinggal nunggu terus pulang sampai rumah. Gak tau kok pengen mandi, tapi nanti ada kemauan atau enggak. Pokoknya tidur terus paginya kerja di tempat baru hari pertama, semoga lancar. Udah.
Yeah. Just got back from work. Ya, akhirnya kita sampai dari rumah. Pasti udah pada tidur semua. Ya iyalah ya, jam segini 1:30. Berarti gue tidur besok pagi bangun jam 7:30, mandi siap-siap. 8:30 berangkat, 9:30 kerja. Berarti tidurnya 5 jam doang. Cukup lah ya. Pengen makan dulu, mau makan bekal tadi masih so paling harus minum susu. Dadah.